Tidur hanya untuk orang atau balik lagi sama gue di channel Not Sleep. Kali ini gue ada di sebuah museum yang mantapin. Lokasinya itu di belakang tempat-tempat orang jual ini ya guys. Tempat-tempat jual kayak keran gitu, mesin-mesin air guys. Di daerah dekat Salemba gitu guys. Di kalau lo mau tahu itu dekat Gundar Kampus A gitu ya. Gue waktu itu pernah kuliah di Gundar dan gue sering lewat dan gue agak penasaran di sini ada apaan guys. Di belakang ada museum itu ya. Ada patung pahlawan MH Thamrin kita, yuk. Dan gue penasaran ada apa aja di dalamnya. Oke, langsungnya kita masuk ke dalam. Let's go. Jadi berapa ininya? 5.000. Tiketnya 5.000 ya untuk dewasa. Kalau untuk mahasiswa berapa? Mahasiswa 3.000. Oh, mahasiswa 3.000, beda lagi ya? Tapi harus pakai kartu mahasiswa. ATM-nya ya. Isi dulu buku tamunya. Udah hari ini ada berapa orang? Hari ini baru sekitar 4. Oh, pengunjung baru 4 ya. Sekarang tanggal 8 ya? Ya, salah. Oh, dapat apa aja nih? Ini ada kaset, ada brosur, ada tiketnya. Oh. Boleh dibawa. Oke. Oke, di sini kita udah masuk ke dalam museumnya ya. Kalau di sini kan agak sepi ya karena aksesnya itu sangat susah ya, karena di belakang orang-orang jual material-material untuk mesin gitu guys. Nah, di sini kita bisa ngelihat museum yang pada umumnya. Museum ini didirikan pada pada awal abad ke-20 ya. Dibangun itu pada awal 20. Abad 20 dengan bentuk gaya Indis kolonial. Nah, agak gelap. Bentar, gue fokusin dulu. Di sini ada model sepeda ontel yang biasa digunakan Bapak Emma Tamrin. Ada foto-foto keluarganya. Dan ini ada foto keluarga lagi. Dan ini lemari pakaian peninggalan keluarga Bapak Emma Tamrin. Nah, lanjut lagi kita muterin. Sini pada umumnya ya, museum-museum yang ada di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah. Oke, langsung sini ada beberapa foto wajah yang salah satunya itu Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Selanjutnya ada, gue sebagai sampel aja ya guys. Sebagai sampel ada Bapak Ismail Marzuki. Nanti kapan-kapan gue akan buat vlog untuk ke tim Taman Ismail Marzuki, ada apa aja di sana. Dan kita lihat di sana ada planetarium ya kan. Yaudah, untuk kali ini gue mau fokus ke museum ini guys. Di sini ada suasana rapat
Gemante Red Dewan Kota Praja. Yuk kita lanjut. Eh, kita liatin ada apa aja. Ya di sini agak backlight karena kekurangan cahaya nih. Gua ISO-nya udah 1000, udah mentok. Sini kita bisa ngeliat beberapa foto zaman-zaman tempo dulu di bangunan ini ya guys. Di bangunan ini ada apaan aja? Sini ada gong yang dikelola oleh DKI, pemerintah DKI Jakarta. Dan juga ini namanya gambang kromong. Oke. Sini juga ada gambang kromong. Alat-alat musik khas Betawi, ada trombon, alat tiupnya, terus juga ada trombon yang kecilnya, dan piccolo trompet itu. Terus lanjut aja kita muter. Di sini nggak begitu gede ya ruangan museumnya itu. Gue udah di ruangan selanjutnya, bukan ruangan selanjutnya sih, ini kan kayak aula gitu guys. Seperti biasanya, ada beberapa penjelasan-penjelasan yang bisa kita lihat di dalam museum ini. Nah, yang paling unik adalah di sini. Ada miniatur, bukan miniatur ya, ini ada ruangan kayak khas Betawi-Betawi gitu. Di kalau misalkan dulu tuh di mana ya? Di rumah Sidul tuh kalau yang di depan-depannya itu ada tuh. Yang kayak begini nih. Dan sini ada bangku-bangku kursi, biasanya ada acara gitu ya, ada acara seperti lomba-lomba gitu guys. Oke, lanjut kita ke sisi kiri. Sini ada tulisan untuk PNI atau itu PNI, Partai Nasional Indonesia Perjuangan Politik Non Korporatif. Yang uniknya lagi di sini ada kereta kencana yang biasa dipakai oleh Bapak M. Hatamrin. Delman ya, alat transportasi tempo dulu di sekitar Kenari dengan rute jalan di depan Gang Kenari sampai Pasar Ampiun. Pasar Ampiun tuh di mana ya? Gue belum pernah ngelihat Pasar Ampiun itu di mana. Nah, sini agak gelap. Nah, di sini ada beberapa penjelasan foto-foto Bapak M. Hatamrin. Di sini ada lukisan Bapak M. Hatamrin yang sedang sakit di depan pembaringan peninggalan keluarga M. Hatamrin, sumbangan Ibu Dezubada, putri angkat dari M. Hatamrin. Oh, ini dipan, kayak dipan tuh kayak kasur gitu, bukan kasur ya, tempat pembaringan lah bisa dibilang gitu. Ini ada kereta kencana lagi, iringan jenazah M. Hatamrin. Oh, ini kiring tempat jenazah ya dulu ya. Ya, ini tempat jenazahnya Bapak M. Hatamrin dulu. Sini ada beberapa foto. Foto-foto zaman dulu. Sini ada replika biola W.R. Supratman. Oh, replikanya. Selanjutnya ada miniatur ini nih. Miniatur museum yang ada di lokasi sini ya guys. Lokasi museum sini. Oke, selanjutnya gue mau ke ruang, bukan ruangan sih, lebih tepatnya kayak koridor gitu guys. Kayak apa sih di dalamnya itu? Ada apaan aja? Gue sambil jalan dan sorry ya untuk cahayanya itu kan kadang gelap, kadang terang. ISO-nya, ruangannya ini minim cahaya guys. Yuk, kita lanjut dari sini. Sini ada foto Bapak Ismail Marzuki. Terus ada
Ini ada ruangan musola. Bapak Ismail Marzuki. Ini uang tempo dulu nih. Aduh. Susah gua. Ini sini aja kali ya. Nah, udah. Backlight. Ini ada uang tempo dulu juga. Nah, empat lagi. Ini baju apa namanya? Baju Betawi ya, baju khas Betawi. Oh, udah mau hujan. Sini udah habis ya. Ini udah habis ruangannya, udah sampai sini doang. Jadi cuman sampai nggak begitu gede sih emang museumnya guys. Ini gue udah sampai sini lagi tuh. Cuman berapa ya? Berapa meter persegi sih nggak begitu gede untuk museumnya. Ya udah. Kita ngeksplor apa lagi ya? Gue nggak tahu ya apa yang mau dieksplor lagi karena nggak terlalu besar di sini dan agak panas. Agak panas di sini. Ya udah, gini aja. Oke guys, sekian video dari gue tentang Museum MH Tamrin ini. Jangan lupa untuk komen, like dan subscribe channel gue. Salam channel No Sleep. Jangan lupa untuk tidak tidur. Let's go.